Ya guys, kembali lagi bersama saya dengan Diyar. Guys, ini adalah Xiaomi Redmi 6A. Seperti kita ketahui bahwa Xiaomi Redmi 6 ini memiliki seri ada 3, yaitu Redmi 6 yang unboxingnya udah ada di sini guys, linknya. Dan yang ini Redmi 6A dan ada juga Redmi 6 Pro, nanti yang itu menyusul. Sekarang kita simak dulu yang Redmi 6A ini guys. Ini saya masih disegel nih guys, baru datang Xiaomi Redmi 6A warna, kalau nggak salah nih warna biru yang saya ambil deh. Coba nanti kita lihat ya. Dan Xiaomi Redmi 6A ini identik dan ya sekilas samalah dengan Xiaomi Redmi 6. Nanti kita coba cari tahu apa sih bedanya Xiaomi Redmi 6A dengan Redmi 6 yang biasa. So, kita unbox dulu yang ini, oke? Okay? Hop. Oke. Okay. Ya, di sini kita bisa lihat layarnya 5,45 inch. Kameranya 13 megapiksel. Baterainya 3000 mAh. RAM-nya 2 GB dan internal storage-nya 16 GB. Yuk kita coba buka aja guys. Kita buka. Ya, kita buka. Wah, oke. Ini dia penampakan dari Xiaomi Redmi 6A. Kita bisa lihat tuh layarnya 5,45 inch dan ini prosesornya MediaTek Helio 422 kalau nggak salah, nanti kita cari tahu ya. Dan ini kameranya 13 megapiksel. Dan ini tuh kan saya ambil yang warna biru nih guys. Keren, 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 keren. Oke, kita lihat dalam boxnya ada apa aja. Di sini ada buku, ya buku panduan ya. Dan di sini ada kepala charger. Outputnya 5 volt 1 ampere guys. Dan di sini ada kabel charger, masih micro USB. Dan di sini ada SIM tray ejectornya. Gak ada apa-apa lagi guys. So kita lihat aja di sini. Kita buka aja ya, kita kletek. Langsung aja. Mana ya kletekannya? Oh, ini dia. Hop. Wah. Oh, mantap. Kita kletek lagi bagian belakangnya. Wah. Oh, mantap. Wow, birunya keren guys. Wah. Ini dia, jadi belakangnya biru, depannya putih. Beda sama yang 6, Redmi 6. Dia belakangnya silver, depannya hitam. Kalau yang 6A, belakangnya biru, depannya putih. Tapi nggak tahu deh kalau belakangnya abu-abu, depannya putih apa abu-abu ya. Coba kamu cek deh sendiri. Ya oke, seperti biasa di sebelah kanan ini ada tombol power, tombol volume pengeras suara, ada apa nih, garis antena, di atas ada microphone, jack audio 3,5 mm, di sini ada SIM tray-nya, terus di bagian bawah ini ada port micro USB, microphone, dan speakernya ada di belakang sini guys. Dan di sini ada kamera, satu kamera dan satu LED. Di depan nggak ada tombol apa-apa, ada lensa kamera, earpiece dan sensor. Oke, sekarang kita langsung nyalain aja ya. Hap. Prut. Mi. 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 Yuk kita makan mi. Siapa yang kubu mi goreng? Coba. Siapa yang kubu mi kuah? Ayo. Goreng apa kuah? Saya sih dua-duanya. Ya, ini udah tampilan menu setup. Coba ya, saya setup dulu. Saya kasih lihat nih, biasanya proses setup gini saya skip aja sih di video. Tapi ini saya kasih lihat deh, karena proses setupnya simple kok. Oke, kita next, 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 next.
Ya, ini udah tersetup. Cepet kan? Nggak perlu saya skip. Oke, ini belum saya install apa-apa nih, guys. Oh, keren ya. Oke, saya beresin dulu nih, guys. Ya, sekarang mejanya udah bersih. Kita langsung lihat penampakan dari Xiaomi Redmi 6A. Ya, seperti itu ya, guys. Nah, sekarang kamu ingin tahu kan apa sih bedanya Xiaomi Redmi 6A dengan Xiaomi Redmi 6 yang udah saya unboxing terlebih dahulu. Yang videonya kamu bisa lihat di link atas tadi ya, guys. Xiaomi Redmi 6A dan Xiaomi Redmi 6 adalah bak pinang dibelah dua, yaitu mirip secara penampakan dan garis besar secara spesifikasinya. Perbedaannya adalah Xiaomi Redmi 6 menggunakan prosesor MediaTek Helio P22, sedangkan Redmi 6 menggunakan prosesor MediaTek Helio A22. Lalu yang Xiaomi Redmi 6A menggunakan RAM 2GB, internal storage 16GB, dan Xiaomi Redmi 6 ini menggunakan RAM 3GB dan internal storage 32GB. Yang 6A ini single kamera belakang dengan f-nya 2.2, sedangkan yang Redmi 6 ini kamera belakangnya ada 2, guys. 12 megapiksel f2.2 dan 5 megapiksel f2.2. Harganya yang Redmi 6A ini sekitar 1,3 jutaan kalau kamu belinya di China. Sedangkan Redmi 6 ini harganya sekitar 1,8 jutaan di China. Selebihnya spesifikasi dari kedua smartphone ini adalah sama. Bentuk sama, penampilan juga sama. Sekarang kita tes secara sekilas. Kira-kira sebentar, saya matiin dulu ya, guys. Nah, kira-kira seberapa perbedaan soal kecepatan antara kedua smartphone ini, Xiaomi Redmi 6A dan Redmi 6. Kita coba nyalain dari kondisi mati hingga menyala. Hop. Hop, sama-sama tuh. Ngeluarin logo Xiaomi. Ayo, siapa yang lebih dulu menyala? Wow, 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 wow. Xiaomi Redmi 6A kok lebih dulu nih? Coba kita lihat ya. Endingnya nih, siapa yang duluan sampai screen lock? Deg-degan nggak nih? Oke, kita tunggu. Hap, ayo. Iya, waduh, Xiaomi Redmi 6A lebih dulu, guys, daripada Xiaomi Redmi 6. Yang mana ini masih RAM-nya 2GB, sedangkan ini udah 3GB. Kok cepetan yang Redmi 6A ya? Bingung saya. Gini aja deh, untuk melihat lebih dalam kedua smartphone ini, Xiaomi Redmi 6A dan Redmi 6, kamu bisa lihat video reviewnya terpisah masing-masing ya, guys. Terutama kamu bisa lihat seberapa handal kameranya dari kedua smartphone ini. Tungguin aja, guys, video-videonya hanya di channel kesayanganmu di Arkom ini, oke? Okay? Terima kasih telah menonton ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifin loncengnya supaya kamu bisa tahu kalau ada video baru dari channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram Biarkom untuk melihat perkembangan-perkembangan gadget terkini lainnya, oke? Okay? Bye-bye, see you, jajen, anjing, senara, dadah. Salam Indonesia.